Saudara, kuasa hukum tersangka dugaan pungli mantan kepala salah satu puskesmas di Kabupaten Kampar, Suroto, yakin perkara yang dijalani kliennya tidak dapat diproses. Suroto berharap Polda Riau terbitkan surat perintah penghentian penyidikan kliennya. Mantan Kepala Dinas Kabupaten Kampar inisial ZH dan seorang mantan salah satu Kepala Puskesmas di Kabupaten Kampar inisial MR telah dikembalikan polisi ke pihak keluarga. Meski demikian, kedua orang tersebut masih berstatus tersangka dan penyidikan atas perkara yang menjerat kedua tersangka tetap dilakukan polisi. Terkait proses hukum yang masih berlanjut, kuasa hukum mantan kepala salah satu puskesmas di Kabupaten Kampar, inisial MR, Suroto, yakin proses penegakan hukum di kepolisian berjalan sesuai prosedur tanpa dipaksakan dan diintervensi dari pihak manapun. Suroto juga yakin perkara yang dituduhkan kepada kliennya tidak dapat diproses lebih lanjut dan berharap Polda Riau dapat segera menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan SP3 terhadap perkara tersebut. Harapan kami ke depan, kami meyakini bahwa proses penegakan hukum terhadap klien kami itu akan berjalan sesuai prosedur tanpa dipaksa-paksakan atau tanpa ada intervensi dari siapapun. Ya, yang dengan itu kemudian kami juga meyakini bahwa perkara yang dituduhkan kepada klien kami tidak dapat untuk diproses lebih lanjut. Nah, dan dalam rangka itu untuk kepastian hukumnya, maka kami berharap Kepolisian daerah Riau, khususnya di Reskrimsus, untuk dapat segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Suroto juga berharap kliennya bebas dari jeratan hukum yang dituduhkan. Ahad Lela Isnin melaporkan.